Sebelum meninggal dunia, Umi Pipik ingin melihat anak-anaknya menikah. Lebaran 2022 yang baru lewat menyisakan sejumlah catatan penting bagi Umi Pipik. Istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Buhori mengenang momen sungkeman dan pesan yang dibisikkan anak-anak di telinganya. Pesan yang disampaikan Abizar Al-Ghifari dan saudara-saudaranya membekas di benaknya hingga kini. Rupanya pesan itu berisi harapan agar tahun depan bisa sungkem kepada Pipik Dian Irawati. Sepintas terdengar simpel, namun ada makna mendalam di balik pesan ini. Umi Pipik lantas membayangkan andai ajal menjemput dan anak-anaknya belum naik pelaminan. Hatinya hancur. Melansir video wawancara yang diunggah kanal YouTube Cumi Cumi, Umi Pipik hanya ingin melihat anak-anaknya menikah sebelum meninggal dunia. Hal yang pasti saya bayangin, aduh kalau saya nggak ada dan anak-anak belum nikah bagaimana ya? Anak tuh pasti akan sedih banget. Dia kan pingin pasti saat nikah ada orang tuanya walaupun yang satu nggak ada, kata Umi Pipik. Setiap kali kita lebaran, sungkeman pasti anak-anak saya bisikannya, semoga tahun depan masih sama Umi, itu terus. Saya bilang ya doain panjang umur, itu terus yang dibisikin anak saya, ia menyambung. Saya sungkem anak-anak minta maaf lahir batin kepada Umi Pipik, sejurus kemudian mereka menyemai harapan agar sang holik memberi waktu lebih lama untuk bersama. Saat sungkeman minta maaf pasti yang dibisikin, semoga tahun depan kita masih begini lagi, itu terus yang diucapkan. Bintang film Haji Backpacker dan Surga Menanti itu menjelaskan. Umi Pipik kemudian teringat tragedi saat rumahnya dibakar Rizal Afif, yang kini tersandung kasus penculikan anak. Saat rumahnya dilahap si jago merah, ia melantun doa kepada Allah. Dulu waktu rumah saya terbakar, yang selalu saya minta doa sama Allah, ya Allah kasih saya rezeki supaya saya bisa kasih anak saya rumah tempat tinggal sebelum saya meninggal. Umi Pipik mengenang. Ya Alhamdulillah Allah kasih saya mudah hingga saya bisa bangun rumah walaupun kerja keras selama 5 tahun saya sendiri. Tapi saya sudah lega, maksudnya saya saat saya meninggal anak saya ada tempat tinggal, pungkasnya.